Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam kapanpun kalian nonton video ini. Sekarang saat ini saya sedang berada di stasiun Buaran di sisi sebelah barat. Di sini saya akan hunting kereta ngebut di tahun awal tahun 2023 ya. Mungkin nanti akan ada beberapa stasiun ngebut ya. Nggak cuma Buaran, nanti saya akan buat kompilasinya. Jadi satu stasiun satu per ini lah. Dari siang sampai sore atau sampai malam. Nanti kita lihat lagi aja. Di sini saya berada di jalur 2. Kira-kira ada kereta apa aja ya yang melintas ngebut di sini? Tonton terus videonya sampai selesai. 3 dari arah Gambir melintas langsung kereta api Argo Parahyang. Dari barat, double track, melintas langsung kereta api angkutan barang kontainer. Dari sisi barat double track melintas langsung kereta api Argo Sinduro. Sisi barat double track melintas langsung kereta api Jayabaya. Dari sisi timur double track melintas langsung kereta api Bangunkarta. Sisi barat double track melintas langsung kereta api Bima. Jakarta Premium yang melintas langsung. Satu barat melintas langsung kereta api Bima. Dari sisi double track arah timur melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek. Dua dari sisi timur double track melintas langsung kereta api Argo Parahyangan Excellent.
jalur 1 dari arah barat di persiapan jam menuju ke putar balik 2. Dari sisi barat double double track lintas langsung kereta api Singhasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi kali ini part 2 sore hari di stasiun Jatinegara. Nah, tepatnya saya di jalur 6 stasiun Jatinegara. Kita hunting kereta jarak jauh ada apa aja di sini? Tonton terus videonya sampai selesai. 7 timur masuk kereta api Mataram. Kereta api Mataram berangkat kembali dari stasiun Jatinegara tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jalur 6 rangkaian kereta Bangunkarta. Empat barat melintas langsung kereta api Cikure. Tujuan stasiun Anggi, Piamanggarai, dan Abangguri berangkat stasiun Keranji. Dan tujuan Kampung Bandan, Piamasar, Senen berangkat stasiun Keranji. Lokomotif Landipo jalur 6 lintas langsung jalur 3 kereta api Argo Parahyangan. Lokomotif Landipo di jalur 7. Lokomotif Landipo di jalur 7. Tujuh barat loh, melintas langsung kereta api Parcel ini kayaknya.
Oh, tidak. Melintas langsung kereta api Menoreh.